أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Seorang muslim, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Ini kalimat penting ya, karena banyak orang tidak menganggap hewan itu mulia. Dianggap sesuatu yang terhina. Bahkan kadang-kadang manusia yang tidak punya iman, kalau dia mau menghina seseorang, dia mengatakan hewan misalnya. Padahal dalam prinsip dasar Islam, seorang muslim beranggapan bahwa kebanyakan hewan adalah makhluk mulia. Maka dari itu ia menyayanginya, karena Allah sayang kepada mereka. Dan ia selalu berpegang teguh kepada etika dan adab berikut ini. Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Bila memang ada di hadapannya, kita lagi makan, ada kucing minta makanan, dikasih, bagi sebagian makanan, gitu kan. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2363, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli dzati kabidin harra'in ajrun." Pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Semua hewan, semua manusia, kalau kita berbuat baik, bahkan pada jin pun yang beriman, kita dibolehkan untuk berbuat baik. Kalau jin tentunya sangat terbatas, karena ada hadis Nabi SAW tidak banyak. Seperti misalnya sabda beliau, kalau kalian selesai makan daging, rapikanlah tulangnya, karena itu adalah makanan saudara kalian dari jin. Adab. Syaitan pun yang merupakan musuh kita, kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki syaitan. Kalau kita caci maki, kita emosi, terbuka pintu, dia bisa masuk ke badan kita. Udah isti'adzah saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak usah kita bilang kurang ajar nih syaitan misalnya. Enggak perlu. Maka sama dengan hewan-hewan juga ada adabnya. Semuanya kalau kita beri makan, beri minum, dapat pahala. Kalau ada hewan yang berbahaya, berbahaya, dasarnya kita disuruh pelihara tapi dia berbahaya, seperti sapi tapi ngamuk, sapi gila, nanduk sana sini, berbahaya bagi orang, boleh dibunuh, boleh ditembak. Tapi kalau ada hewan-hewan yang dasarnya tidak bisa, tidak ada masalah dia sebenarnya, dia serangga ciptaan Allah, diusir dia pergi. Seperti kecoa misalnya. Ya. Kalau dia satu ekor saja, usir saja. Sapu. Dan kecoa injak. Kenapa diinjak? Kenapa disiksa? Kalau kita niatkan, biarkan dia pergi, karena ini makhluknya Allah, dapat pahala. Yang lucu, kadang-kadang ada manusia takut sama kecoa. Anak saya pernah begitu, lari tiba-tiba, takut. Kenapa nak takut? Takut kecoa. Saya panggil, nak, yang lebih besar kamu atau kecoa? Saya. Kecoa, kalau lihat kamu tuh lari sebenarnya. Kalau kecoanya lari di belakang orang yang sedang lari, karena kecoanya bingung mau lari kemana. Kan begitu rasionalnya. Tapi kalau kecoa itu banyak, mengganggu, penuh di meja makan, penuh di lemari, penuh segala, kita tidak bisa satu persatu dikeluarkan, lalu kita semprot dan kita matikan karena berbahaya, enggak ada masalah. Karena sudah sampai pada tingkat membahayakan. Gitu kan? Ulama juga mengatakan masuk dalam masalah ini semua hewan yang memiliki taring yang membahayakan manusia. Nyamuk misalnya, membahayakan manusia, boleh dimusnahkan. Tapi kita tidak boleh secara khusus memusnahkan massal tanpa sebab. Contoh misal, di rumah kita ada semut. Kita sapu, selesai. Tapi ternyata datang lagi besok, datang lagi lusa, sering tembok di lubang-lubangin sama semutnya.
Lalu kita tutup atau kita semprot supaya mati sebagian dan tidak lagi lewat lagi di situ, dan kita tutup lubangnya. Itu boleh-boleh saja. Tidak boleh teman-teman, oh ini semut nih, ini buat masalah. Kita cari semut di semua gang kita. Semua sekitar rumah tetangga ada semut dah, saya mau bunuh sekalian. Enggak boleh secara khusus cari untuk bunuh. Itu kan dijelaskan dalam hadis Bukhari tentang ada seorang Nabi Allah, tapi tidak disebutkan namanya dalam hadis ini. Dia tidur di bawah sebuah pohon, disengat sama satu semut, digigit. Nah, marah Nabi ini. Maka dia panggil kaumnya, suruh bakar semua semut di bawah. Semua sarang-sarangnya itu bakar. Masukin minyak, bakar semua, sampai mati. Allah utus Jibril, lalu Jibril berkata kepadanya, Allah telah berfirman padamu, bukankah yang menggigitmu cuma satu ekor semut? Apa salahnya yang lain? Kenapa kau bunuh semuanya gitu? Teguran gitu kan? Kenapa Allah ciptakan mereka? Pasti semua ada fungsinya, ada maksudnya. Walaupun dasarnya hewan yang disuruh bunuh. Kayak tadi kasus bisa tikus Allah suruh bunuh. Itu apa Allah ciptakan? Banyak ganggu orang. Makan makanan orang, ini segala macam. Allah ciptakan untuk menguji kita, beriman gak? Sama dengan Allah ciptakan babi. Bayangkan kalau turun larangan perintah, bunuh tikus. Jangan makan babi, tapi Allah gak ciptakan. Kira-kira antum sebagai manusia protes gak? Manusia tuh suka protes. Hah? Allah bilang dalam Al-Quran itu, manusia itu memang suka protes. Khasimun mubin. Khasim itu suka bantah. Ya Allah, kau haramkan babi, tapi kami tidak tahu mukanya. Allah ciptakan, ini babi, mukanya begini, jangan makan, haram. Kan gitu. Jadi tetap ada fungsinya. Allah SWT ciptakan untuk menguji. Ada yang bisa dimati, ada yang haram untuk menguji keimanan seseorang. Intinya teman-teman sekalian, kalau kita berbuat baik dengan hewan, dengan niat memang dia tidak mengganggu kita, lalu kemudian kita memang berbuat baik karena ini juga makhluk Allah. Tetap biar kita bunuh satu dua, populasinya tetap ada. Allah sudah atur. Enggak bakal bisa habis. Walaupun serigala yang sering menyerang domba pengembala, tidak akan pernah habis serigala itu. Kuasa Allah. Ya sudah, mengganggu kita saja kita usir. Kalau mengganggu lagi kita bisa membunuhnya kalau sampai berbahaya.